Oke guys, selamat pagi. Welcome back to my channel. Balik lagi di channel Garnis Eko Motovlog. Oke guys, untuk konten pagi hari ini kita akan membahas helm yang murah meriah ya, tapi keren sekali. Helm ini harganya Rp180.000. Oke, kalian penasaran? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Oke, helm ini adalah helm KBS Hikai. KBS Hikai ini bentuknya seperti NFG kalau dari depan, KYT NFG, kalau dari belakang seperti NGS Kairos ya. Jadi perpaduan antara helm NFG dan NGS Kairos. Oke guys, untuk helm KBS Hikai ini ya, busanya sudah bisa dibongkar copot, tapi busanya seperti helm Bogo ya. Untuk penguncian dia menggunakan penguncian mikrolok ya guys ya. Jadi mikrolok ya, karena harganya juga Rp180.000. Wajar aja ya, kalau buat harian juga enak kalau mikrolok ya. Kalau double daring ini buat jarak jauh ya, mungkin lebih safety ya, tapi tergantung selera masing-masing ya. Kalau saya suka mikrolok sama klik ya kalau buat harian ya guys ya. Jadi harga Rp180.000, modelnya keren ya. Oke, untuk helm ini dari belakang ini mirip-mirip dengan Kairos ya, NGS Kairos bentuknya seperti itu ya. Oke, untuk helm ini sudah SNI ya, sudah SNI dan terbuat dari ABS ya. Oke guys, untuk visornya ini dari melihat dari recepnya ini mirip-mirip dengan Kyoto Family ya. Jadi mirip-mirip dengan Kyoto Family dari segi visor ya. Mungkin teman-teman yang mau pakai visor Iridium ya, tinggal aja pilih paket ganteng ya. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi. Jika teman-teman ingin membeli, harganya murah Rp180.000. Saya mencarikan link-link yang murah buat teman-teman. Jadi hanya di channel Garnis Eko Motovlog ada link-link paling murah untuk helm-helm terbaru dan terupdate ya. Mungkin ini bakal viral. Kayak kemarin ini helm apa namanya, helm GS Yakuza itu belum rilis tapi sudah banyak yang nonton ya. Untuk helm ini sudah rilis guys, helm ini sudah rilis, kalian tinggal aja cek di deskripsi link pembeliannya ya. Oke, untuk intercom ini semoga aja ada ya, karena dari segi saya dapatnya dari gambar ya. Jadi kalian jika berharap unboxing, kalian boleh skip aja, saya hanya mereview dari foto dan video. Oke, sama teman-teman, terima kasih bagi teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel Garnis Eko Motovlog selalu berkembang. Semoga kalian sehat selalu. See you again, goodbye.